Bu, Ibu Ratu, saya numpang bertanya, Bu. Ya, sebenarnya nggih, ini keguyup rukunannya perkutut lokal, puncak kenikmatannya, nyedulurnya itu di mananya toh, Bu? Coba saya pengin bertanya. Gimana ya? Keguyup rukunannya di mananya? Nyedulurnya gitu nggih. Ya, kalau menurut saya lokal itu ya itu tadi. Apa? Kita kan gantang bareng, ini bareng. Kita ini aja menikmati keindahan suaranya aja lokal. Juga keindahan dari katurangan sama ininya apa? Ciri matinya. Kalau mungkin bisa kan kalau kita kumpul-kumpul gini, kita mungkin sambil bahas katurangan atau ciri mati mungkin ada yang belum tahu, silakan ditanyakan. Oh. Kok ini enggak ada apa namanya istilahnya saling menggurui atau apa enggak, misalnya ada yang tahu tentang misalnya katurangan Rondo Semoyo antara yang satu dengan yang lainnya, kita jadikan satu aja. Jadi kita bahas bersama terus gantang bersama gitu biar enggak ngopi bersama makan bersama Berarti kok ada tulisannya tiap kaos, tiap logo, nyedulur-nyedulur. Itu arti dan maknanya itu yang saya masih bingung, Bu. Itu di mananya sih? Itu sebenarnya bisa jadi ikon dari daerah masing-masing. Ya. Itu aja. Jadi misalnya daerah ini mengadakan apa? Misalnya namanya apa gitu, misalnya organisasinya atau ininya apa. Mungkin kan mereka pasti punya ikon sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi bisa apa ya beragam gitu loh. Jadi dari masing-masing wilayah mempunyai ciri khas logo atau apa ikon itu tadi. Berarti numpang tanya lagi, Bu, nggih. Jenengan berarti bergelut atau bercinta di dunia perkutut lokal ini sudah lama nih, Bu? Alhamdulillah sudah lama. Dari 2016. Berarti pembentukan di Malang yang nomor satu nggak aslinya dulu yang membuba istilahnya membabat jenengan ya, termasuk rombongan ya saya sama teman-teman ya. Tapi memang saya dulu awalnya memang sebelum ada palsi saya memang sama teman-teman di Malang waktu itu, terus kemudian dibentuklah palsi ini karena apa namanya pecinta perkutut lokal lah belum punya wadah. Kemudian inisiatif dari teman-teman daerah, terus kemudian sepakat untuk membentuk palsi, kemudian ya saya ikut andil dalam pembentukan daerah. Berarti palsi ini wadah payung istilahnya, Bu? Ya payung. Berarti kan, kalau Bangkok kan sudah ada. Okay. Nah kalau untuk lokal kan masih belum. Nah itu palsi itu didirikan pun sah resmi, Bu, nggih istilahnya? Insya Allah sudah resmi. Pun sudah cakep, cukup sampai di sini aja, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu.